Hai. Assalamualaikum kawan-kawan. Kena? Okey, ini adalah tempatnya kena. Alah ni untuk konten. Super Kinta. Besok Super Kinta di Ipoh ni kalau dulu 86, 84, 85 kena. Sinilah tempat apa ni mak-mak rock lepak kat sini, jam-jam kat sini apa semua. Saya sendiri pun start mula kat sini. Nama studio tu Nina Kimi. Di sini boleh dikatakan pada ketiga tu kan 1985 tak silap saya. Aku lupa 85 84 macam tu lah kan. Kalau nak kata Sir baru keluarkan album apa ni? Kinta Botan Malaysia tu. Okey. Depa pun tengah meletup-letup masa tu. Di sini pada ketiga tu ada dua studio je. Satu studio Nina Kimi kat bawah tu. Tempat mana saya baru nak belajar-belajar main drum pada ketiga tu. Tak bereti pun. Sekarang pun bukan hanya reti sangat. Sekadar boleh katuk bagi mesin je. Tapi di sini, tingkat atas tu, nama studio tu, Kamalian. Kamalian Studio. Pun juga saya pun pernah jam kat situ juga lah. Tapi sekarang, tempat ini kan dah jadi lain. Dia dah jadi sunyi. Sunyinya, sunyi sebab apa tau? Sebab banyak komplek-komplek ke diorang lah. Shopping-shopping komplek yang besar-besar ada naik macam Paksa, macam Perit, apa semua angsana, sana benda bagai kan. Jadi Super Kinta ni dia punya shopping komplek dah tutup dah, tak ada jual-jual kan orang pakaian-pakaian ke apa ke, dah tak ada kan. Cumanya yang ada sekarang ni adalah store-store yang kecil-kecil tu adalah. Ada banyak yang jahit baju, yang jual sana benda apa semua untuk-untuk kata orang. Tapi dekat-dekat raya ni ramai tu orang tempah baju kan, jahit baju lagi. Tapi buah-buah ada, ikan-ikan semua ada kat sini. Kalau kata pasar besar Ipoh, di sini lah. Kat bawah tu pasar ikan, kalau nak beli ikan datang. Ada banyak macam-macam ikan ada. Tapi ikan duyung tak ada lah kan. Ikan lain ada. Okey, nak cerita pasal studio. Okey, studio Nina Kimi dengan Kamalia ni dah tutup, dah tak ada. Cuma yang sekarang ni adalah studio. Salah satu daripada ialah ni kita tengok ni. Tengok tu. Kamera tunjuk kat situ. SYG Studio. Sekarang ni kan. Sekarang SYG Studio kat sini. Tapi bukanlah kerana kita datang nak tengok studio atau bagainya atau bagai-bagai yang lain. Sebenarnya saya nak jumpa dengan kumpulan sniper. Kumpulan sniper ni boleh dikatakanlah kan, Depo ni banyak orang yang tahulah kan. Tapi yang kat luar-luar tu pun ada yang tahu juga sniper ni. Sniper ni bukanlah yang dot tembak tepat tu, bukan. Nama kumpulan aja kan. Nama kumpulan dia Snipers, ada Z ujungnya kan. Sekarang ni saya nak pergi tengok dia tengah praktis tu kan. Cameraman, Mamu, jom kita pergi tengok apa dia buat. Dia limited. Tapi gelap sikit lah. Baju ni limited. Kadang-kadang yang gelap dia orang suka tu Mamu. Pasal apa? Mamu gelap. Okey, Mamu. Okey. Kenapa dia? Yang gelap tu dia orang suka tau. Aku masuk aja ya. Hantar nak masuk sekali ke? Okey. Nak jalan sekali boleh? Pasal lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Kameraman kena masuk. Apa ceritanya senyapnya ni? Dah kata suruh tunggu. Kami tunggu memantau sampai. Maunya kan. Aku nampak lagi. Datang awal. Kami maunya. Ini apa benda ni? Poi. Aku pun heran. Ada ini kursi tempat orang duduk, bukan tempat beg duduk. Beg burung. Beg burung ke? Boleh. Lepas juga tukuk-kukuk sekor tu. Ini. Bila nak break, dah start ke belum? Belum. Mamang kata nak tunggu mamang sampai. Ni kami tunggu lah ni. Setia ni menunggu ni. Okay. Sekian lama menunggu. Arut macam mana okey, Arut? Alhamdulillah. Basis Max buat di sini. Basis. Mrs. Mac ada kat sini. Masyuk. Ini untuk perancangan tu apa ni, untuk kitanya projek ni lah, show yang dekat Melambu Ipoh ni kan. Okey. Berapa lagu planning nak ni?
Kami dalam 6-7 lagu lah. Belasah lah. Dah lama tak keluar show. Man, 2 tahun. Betul. Sekali keluar, kita belasah. Kira all out lagi ni. All out. Kalau begitu kan, aku nak dengar kamu terang main satu dua lagu. Dua lagu. Kalau apa ya? Boleh. InsyaAllah. Kamu nyanyi dulu. Aku tengok kat situ. Okey. Bawa ni aku mic ni aku pegang. Okey. Apa jam dulu? Okey. Tengok apa ceritanya. Aku lah cantik. Sniper on the house. Okey. Okey, terima kasih kami sendiri lagu Amira. Apa tajuk? Amira. Amira. Nama. Untuk mereka-mereka yang bernama Amira di luar sana. Amira nama dia. Nasib baik tak Amani. Okey. Okey, jalan. Thank you.
lagu ni memang menarik yo. Apa tajuk Amani? Amira. Amira bukan Amira. Bukan Amani. Amani nak lain. Oh ya 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 ya. Ya. Oh. Oh ya 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 ya. Amani nak lain. Dah ada seorang lagi Amani. Nah, tapi dia belum lahir lagi lah kot. Okey. Nah okey okey. Kalau begitu aku nak dengar yang lagu ke satu tu. Ah. Ah. Judul Foto Pesan. Okey, baca. Okey. Yes. We'll be right back.
oleh kerana aku boleh nyanyi dua lagu, kamu pasal pakai ni balik. Sekarang nanti aku, aku buka balik. Kira lagu ni mi kan? Ya, ya. Memang padu. Mempadu? Mempadu pula. Oh, ha. Masih... Tengoklah basis dengan gitaris kan, ha? Kira. Eh, drama je lupa. Drama kata orang, bagi aku lah drama kan, ha? Dalam Ipoh ni aku nampak drama metal dia lah. Kan, ha? Dari segi, dari segi bukan aku pun main drum, tapi tapi ya. Kena tapi kena saya kena sembang lah, kena sembang ni. Eh, okey okey okey. Eh, cameraman, eh mamu. Eh, fokuslah sikit muka drama ni. Kan? Eh, sebenarnya handsome dia dengan jambang dia tu. Kau senang nak dapat. Kamu tengok jambang dia. Jambang tu sama kan, ceritanya kami memang suruh dia simpan. Sebab? Bagi nampak ganas lah. Betul. Eh, tapi... Jadi kong. Eh, jambang dia, jambang tu macam macam bulu itu pula. Eh, kamu yang yang itu, yang itu kamu cukup ke tak? Harus lah kamu kan. Tapi okey kawan-kawan kan. Tapi ni drama kan. Kalau pasal kalau dari segi main metal lah kan, yang awak nampak lah dekat Ipoh ni, awak nampak dia je lah dari, dari segi apa ni pukulan, dari, dari segi tone dia kan, stroke dia, dia dia sebenarnya drama metal ni dia tak perlu beria-ria banyak-banyak sangat bunga, dia main simple biasa je kan. Janji pukulan tu ada, ada tone, ada tone yang sedap, tempo yang cantik. Bolehlah, bolehlah dapat jadi suara drama yang baik kan. Kalau bunga sana bunga sini, itu apa? Itu nak tunjuk hebat. Itu kalau dalam metal ni tak ada. Kalau nak tunjuk hebat drum part, masa drum solo. Drum solo. Itu bolehlah nak tunjuk hebat. Tapi kalau dalam lagu pun nak tikir-kikir nak nak tunjuk hebat stroke itu stroke ini, mana kena dengan metal? Betul tak? Betul. Kalau macam tu, baiklah main lagu dangdut banyak stroke boleh buat. Betul tak? Betul, betul. Okey, okey, poi. Kembali mic tu dekat dia cakap. Aku nak tanya cakap dia ni. Anak tanya dia. Eh, hey, hey, kamu kamu jangan ngada-ngada, kamu boleh cakap. Mi aku bukalah. Kamu buka. Buka lain kamu pada. Tak nampak mah, jatuh apa? Eh, jangan itu pun kamu buka tak nampak juga. Kamu jangan banyak akal, jangan banyak akal. Saya dalam bubuh. Okey okey. Sekarang ni saya sebagai okey. Sekarang ni kan, mamu kan nak cakaplah kepada kawan-kawan yang sedang menonton kan. Poi sebagai gitaris snapper kan. Pasal dari segi sound dia kan, dah menarik dah kan. Kata orang sound ni, kata orang nak nipis sangat pun tak sedap. Dia kena ada body dia kan, body dia gemuk kan, dan tu dia punya riff-riff dia tu, tu yang bahaya. Itulah Poi antara kita, apa apa Poi nak cakap tentang aku main aku gitar kamu ni. Kamu belajar kat mana gitar ni? Gitar ni buat diri ni. Buat sendiri? Ya, bayang ni. Kau buat dengan besar berhati ke apa? Apa tu? Dengan bulu burung. Kau padahal betul lah, Poi. Poi ni sebenarnya, Mi, kan? Ya. Dia segan nak cakap, Mi, kan? Ini kat belakang kau ni, ya? Pun korang bercakap, kali ni aku nak bagi dia bercakap. Bagi dia bercakap macam belum, Poi. Buat ni, Poi. Kamu bercakap, tak nak apa-apa, bawa balik. Dia tak nak bercakap. Mi, okey. Kita bagi, okey. Okey, Din. Okey, okey. Okey. Apa yang nak tanya lagi, ya? Okey, Din. Din ni, dia ada sniper berapa lama ni? Ingat dalam... Start 2012. 10 tahun lah. Din ni dengan sniper ke 10 tahun dah. 10 tahun dah. Awak kenal dia pun lama jugalah kan? Tapi antara basis kan, main bass yang kata orang punya ciri-ciri kan, apa dari segi tone dia pun kira okey lah, kira cantik lah kan. Daripada dia punya boleh jual lah ke? Kita boleh jual lah. Okay, permainan dia cantik kan? Sebab di sini dia orang studio, dia orang kalau praktis ni lah studionya. K apa ni? KKB. KKB Studio. Apa ni, apa nama owner dia? Kairul. Kairul. Okey, kepada kawan-kawan yang ada dekat Mata Ipoh ni, kalau nak apa ni, booking nak jamming ke nak apa ke, kalau kenal Kairul tu, datanglah ke sini. Kat Super Gintar dekat apa ni? Dekat dua lah. Dengan atas sekali. Atas bumbum. Atas sekali. Dia kena duduk atas. Tingkat dua. Tengok Kairul beritahu tingkat dua. Kali kepada kawan-kawan kan, datang kemari jamming. Di sini boleh cerita patut-patut. Betul tak? Tak ada kata orang nak kerap. Tak ada, betul tak? Okey, aku nak tanya dia. Okay, apa cerita? Okey, di dalam. Di dalam ya? Dalam mana tu? Di dalam apa ni? Bukan dalam itu. Dalam kelambu tu. Lain dah. Di dalam dengan sniper dia ni.
perjalanan sniper ni. Cuba kamu ceritakan sikit pahit mau punya sehingga perjalanan ni. Oh, dengan sniper ni dia banyak dia punya dia dalam munition tu dia banyak hair-hair dia tu dalam macam. Oi, kamu dalam next kamu kurang cakap. Ya? Aku cakap. Jadi ni jadi kita cakap. Ah, okey. Okey. Aku cakap. Okay. Sebab dalam sniper tu dia macam sebelum ni dia drama lain. Sekarang bertukar. Sekarang dah dulu LAN. Sekarang ni dah ganti tempat arut. Sekarang ni saya apa? Dah bertukarlah dia punya position nak kena baca drama yang barulah. Sekarang ni arutlah kan. Dulu LAN sebelum ni. Tapi apa pendapat kamu ya? Kamu nak belagakan dengan drama ni, dengan arut ni macam mana? Dia kena kasi. Lega ke macam mana? Dia lega, kena legalah. Kalau lega yang itu lain. Itu lain lah. Ini kita tanya Arut pula. Kita tanya dia lah kan. Kita tanya dia. Arut, kau pegang mic dia, kau cakap je lah Arut. Okey. Correct. Okey. Okay, yes. Sejak bila kamu join dengan sniper ni? Kalau tak silap join kumpulan sniper ni rasanya 2008 ni 2008? 2008. Berapa tahun dah ni? 2010. Bukan 2008. 2018. Oh, 2018. 2018 tak silap. Apa rasa kamu main dengan sniper ni? Macam mana? Kamu dapat menjiwainya ke ataupun kamu ada dapat kepuasan tu ke macam mana? Betul. Dalam sniper kepuasan untuk main muzik rock, heavy metal tu memang padu lah orang. Habis belum ni setahu aku dulu kamu main dandut kan? Aja benar. Habis macam mana kamu boleh jadi drama metal? Dandut dia cari makan. Tapi jiwa yang sebenar dia. Okey. Dia sebenarnya bukan apa. Dia kena berbagai lah. Dia sebenarnya bukan apa. Kita pandai letakkan diri kita di mana. Kalau kita duduk dalam satu kumpulan metal, kita jadilah metal. Ya, betul. Kan? Ya, betul. Kalau kita dandut, kita jadi dandut lah. Itu ceritanya. Kalau dah kita main metal, kamu bawa pula pattern-pattern yang music lain, mana nak kena, mana maunya, kan? Dia ikut genre music. Okey. Sebab ni balik-balik, kamu boleh cakap dah, kamu cakap banyak-banyak. Nanti kamu penat. Okey. Kamu cakap lah, Mi. Kamu boleh cakap sini. Okey, Mi. Sekarang ni, kamu praktis ni, aku tahu tujuan kamu praktis ni adalah untuk show di Melembu, di Ipoh ni. Pada 8 hari bulan 5 iaitu Ahad minggu depan lah. Ahad minggu depan. Ahad nak datang ni lah. Raya ke-6 lah. Raya ke-6 ya? Raya ke-6. Jadi apalah kamu rasa, kamu apa ni, apa yang rasa nak buat yang terbaik lah untuk penonton-penonton, untuk minat-minat sniper kan. Pertama kalinya kita satu stage Max bersama dengan apa ni sniper ni kan. Apa rasa tu? Apa rasa? Dia macam ni Aman sekarang ni Max ni dia kumpulan baru. Okey, kumpulan baru tapi dalam tu ahli-ahli dia orang lama. Jadi band ni mantap. Okay, jadi kami sebab Abang Man bagi kepercayaan pada kami untuk jadi opening act, jadi kami kena buat yang terbaik. Sebab saya jangkakan orang akan tengok band yang opening untuk Mac ni mesti satu band yang mantap. Jadi sebab tu kami praktis lah. Buat yang terbaik lah. Buat yang terbaik kan, betul. Ini Din, macam mana Din? Kamu kan malam show tu nanti kamu akan apa ni, main dengan dua band sekali. Maksudnya dengan Max dan dengan Snapper. Macam mana persediaan kamu untuk penampilan untuk Max dan penampilan untuk Snappers? Macam Snapper dia lebih pada Pekejap pegang main cakap. Kalau macam Snapper dia lebih pada celoring. Dia ada dia punya image dia tu, dia ada. Dia tak sama dengan Max. Mana selepas persembahan Snappers tu saya akan tukar lah, macam tukar identiti lah, kena cepat-cepat lah gitu kan. Kena tukar, kena ambil dia jadi beleki lah. Kena macam tu lah, kena ubah apa dia, penampilan dia kena tukar lah. Din, kamu banyak pula bercakap. Kamu tengok dia dengan kumpulan dia banyak bercakap. Kalau dengan Max kan, kalau ada ke nak buat konten ke apa macam orang harap sepatah harap susah nak bercakap. Aku boleh kan? Ini kena keluar lah kan? Ini Din antara bassist yang terbaik di Ipoh ni. Sebab apa? Aku dah lama tengok dia punya main kan? Dan tu komitmen dia pun aku dah tengok. Dia boleh bawa ke tengah dan ke tepi. Senang kan? Jadi aku, dia kerja dengan aku kerja dengan dia pun aku rasa seronok lah. Mari dah tanya bunyi tu. Sini. Sini ada studio lagi kan? Okey, tak apa. Ini Poi, apa harapan kamu untuk show ni Poi? Pegang mic. Cakap. Buat yang terbaik. Apa dekat sangat? Anggarlah sikit. Buat yang terbaik.
Tak, siapa yang buat terbaik? Max and Snipers. Ah, okey okey. Aduh, nak cakap apa baru? Tapi aku pegang kamu cakap. Okey, harapan untuk show ni diharapkan di luar sana datang ramai-ramai lah. Lagi penuh dewan tu. Kita heavy rock metal bang. Nama tempat tu di Melbourne tu apa? Apa ke nama tempatnya? Cafe China lah. Cafe restoran China di Melbourne. Siapa yang tak tahu tu boleh lah apa ni. Boleh roger-roger lah. Waze ke ataupun bertanya dekat dalam Mac official ke apa kan. Nanti admin akan balas lah di mana lokasi ya. Betul tak? Okey. Menggalak kopi tu Umi ya. Menggalak kopi tu kita pun nak cakap kan. Saya harapkan kawan-kawan jangan lupa 8.5 2022 ya di restoran aku pun tak ingat restoran ni kan. Tapi mana yang tak dapat nak dapatkan mana yang nak dapatkan lokasi tu boleh pergi dekat Mac official ataupun boleh WhatsApp saya. WhatsApp saya dah dekat nombor ada dekat saya punya channel YouTube di atas tu ada nombor telefon saya. WhatsApp kat situ nanti saya bagi location dia. Sesiapa yang tak dapat. Tiket tak mahal. Tiket satu kepala baru RM40. Tak ada masalah kan? Jadi menggalak kopi tu kan. Aku pun tak ada nak cakap banyak. Harap kawan-kawan dan minat-minat muzik rock tempatan ataupun yang tempat-tempat lain kita, turun beramai-ramai kita meriahkan lagi lagipun kita dah lama tak ada rocking kan lama. Inilah masa kita nak rocking. Tengok Mamu nampak dia terlebih rocking nampak hilang janggut dia jangan macam dia ni tengok atas bawah tak cukupnya sampai yang di bawah pun dia tak cukup. Aku tahu bisa bersengabut masa di atas juga. Menggalak kopi tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Tekanlah stop pun.